harusnya kan sebagai ada rasa syukur gak sih yang bisa melewati, sudah mencapai 4 tahun gitu. Ya, ini juga kan kita belum tahu juga apa ke depan mau ada apa, mau gimana, pokoknya jalanin aja yang sekarang deh. Gitu. Tapi sudah mulai menemukan balancing gak sih? Kan biasanya liku-liku rumah tangga itu dari tahun ke tahun akan menemukan titik keseimbangannya tuh. Tata sini ngerasain kayak gimana? Itu udah tahu. Itu bener. Nah, itu udah gimana? Yang Tata rasain sini sih kayak gimana sih? Ya sama sih kayak yang dirasain orang-orang pada umumnya aja yang berumah tangga, tapi ya sama sebenarnya gitu-gitu aja. Apa kayak yang mungkin dapat kejutan dari suami? Sebenarnya nggak ada perayaan karena pas tanggal dua-duanya pas dia di sana pas aku di sini kan, tapi ini aja maksudnya kita nggak bukan yang harus berdrama, harus ada apa enggak, sedih nggak ada, kita udah yang dia yang realistis aja. Jadi bentuk blessingnya seperti apa? Apa ya? Ngobrol aja. Kebanyakan ngobrol aku sama suami. Karena kan 90% dari pernikahan itu adalah percakapan. Nah itulah yang kami lakukan. Gitu. Nah sekarang dengan LDR-nya seperti apa? Sebenarnya LDR-nya juga gak LDR banget sih. Cuma sementara aja kan. Dulu juga tuh sebelum nikah juga LDR-nya kan sempat berapa lama gitu. Jadi kayak nggak tahu, mungkin udah lewatin masa itu kali ya. Jadi kalau ditanya sekarang apa ibu jawab apa, bingung juga gitu. Jadi masih tetap komunikasi intens setiap hari atau seperti apa juga? Enggak juga, nggak setiap hari. Kalau emang lagi ada yang perlu untuk dibahas ya dibahas, baru ngobrol. Kalau nggak ada ya nggak, biasa aja gitu. Jadi masing-masing dengan kegiatannya ya udah seperti itu. Ada liku-liku sendiri nggak sih kalau LDR sama suami gitu? Apa ya liku-likunya nih kalau ditanya sekarang? Bingung nih jawabnya. Iya. Kayaknya normal umumnya orang-orang yang LDR paling gitu-gitu aja sih, enggak ada lagi. Saya misalnya kemana-mana jadi enggak ada suami. Ya, karena kan sebelumnya juga sendiri kan. Suami juga sebelumnya sendiri gitu. Jadi ya udah kayak enggak dibikin pusing gitu. Ya, tapi mungkin kan biasanya orang dengan memiliki pasangan inginnya kayak kemana-mana, kan ada yang harus kemana-mana ditemenin. Oh enggak, kita kebetulan enggak begitu. Mungkin dari awal juga ngebangun hubungannya tuh bukan membangun hubungan yang nanti akan ada kalau enggak ada aku tidak bisa berpisah. Enggak, ada sih, ini lebih realistis aja gitu, yang logis-logis aja lah gitu. Jadi memang sebelum untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan emang sudah menjalin hubungan dewasa gitu. Iya, sebelum nikah pun itu udah diobrolin dulu gitu semuanya. Jadi pas udah nikah supaya tidak terjadi drama-drama yang tidak diinginkan.